Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman di sini baik-baik saja dan sehat selalu ya. Amin. Nah, di video kali ini seperti yang udah tertera di judul, di sini aku mau nunjukin semua step skincare malam aku. Sebenarnya video ini aku udah lama banget pengen bikin, cuma aku nggak serak aja gitu. Karena aku tuh sebenarnya bukan anak skincare banget, jadi nggak tahu kenapa kalau aku skincarean itu menurutku nggak ada khasiatnya. Tapi sekarang aku baru sadar bahwa skincare itu ngaruhnya nggak dalam waktu pendek gitu. Jadi ini bermanfaat banget buat kondisi kulit kita beberapa tahun yang akan datang. Jadi aku mencoba untuk rutin skincarean, aku nggak mau males-malesan lagi. Tapi sebelum ke videonya, pastikan dulu teman-teman udah subscribe YouTube channel ini dan nyalakan notifikasinya. And let's move to skincare night routine. Nah, jadi yang pertama-tama di sini aku mau pakai micellar water dari Wardah. Ini aku pakai micellar waternya kayak cuma memastikan agar debu-debu tuh keangkat gitu loh tuh. Biarpun aku tadi nggak kemana-mana, aku tetap pakai micellar water. Karena kan kita nggak tahu ya, di rumah kita ini juga banyak debunya gitu. Nah, terus di sini pas banget jadwal aku buat scrub wajah. Aku scrub wajah itu sekitar 2 kali seminggu. Jangan terlalu sering karena ini aku pakainya yang deep exfoliate gitu. Dan di sini aku pakai dari Saint Ives. Ini yang fresh skin, yang apricot. Nah, ini aku mau basahin dulu wajahku. Nah, kalau udah basah, baru deh kita pakai scrubnya. Ini digosok halus aja, nggak usah terlalu heboh gosoknya. Aku seneng banget kalau habis scrub pakai Saint Ives yang apricot ini. Soalnya kalau habis scrub terus kita cuci muka itu halus banget mukanya, beneran ya. Ini kita gosok aja sampai kering. Tadi kan basah karena dikasih air ya. Nah, ini digosok sampai kering. Nah, ini udah agak kering dan aku bakal bilasin dulu and I'll be right back. Nah, ini aku udah bilas scrubnya tadi. Sumpah ini beneran lembut sih. Dan kerasanya ini bener-bener bersih. Lanjut, setelah ini aku langsung cuci muka. Dan di sini aku pakai sabun Kojisan. Buat yang gak tahu Kojisan yang kayak gini. Jadi si sabunnya itu warna oranye dan dia gampang banget mencair kalau kena air. Jadi aku mensiasatinya dengan cara memasukkannya ke botol. Terus botol ini aku isi air. Terus aku pakai ke muka. Aku pakainya agak barbar emang ya. Ini aku basahin dikit. Oh, kebanyakan. Aku tuh pakai air minum guys. Biar dia berbusa. Tuh. Dan ini adalah step yang paling aku suka juga. Jadi aku di sini pakai cleansing vibrator. Jadi kayak pembersih tapi yang dia ada getarannya gitu. Nah, terus ini aku sabunnya langsung digosok aja. Ini cocok banget buat bersihin make up yang tebel gitu karena emang membantu banget. Jadi lebih bersih gitu. Nah, ini aku udah bilas sabunnya. Dan aku tunggu kering sambil kipasan. Dan teman-teman bisa lihat ini halus banget. Nah, setelah cuci muka, aku mau pakai toner. Aku pakai toner Sari Ayu. Ini yang jeruk. Ini aku udah lama banget pakai. Udah mau setahun aku pakai ini karena emang dia menyegarkan banget kalau habis cuci muka gini. Pakai tangan. Tepuk-tepuk. Aku juga suka ini karena dia murah dan gampang banget dicarinya. Setelah itu, aku mau pakai serum.
Dan aku pakai serumnya Some By Me yang Yujan Yasin. Kayak gini, ini dia kandungan jeruknya itu 82,3%. Jadi ini aku pakai dia udah sekitar sebulan yang lalu. Aku pakainya langsung ditetes-tetesin aja. Aku bakal zoom biar kalian bisa lihat. Ada yang mau reviewnya nggak? Kalau ada nanti aku bikinin videonya terpisah gitu. Komen ya di bawah. Ini serumnya tuh cepet banget ngeresepnya. Jadi kita nggak buang-buang waktu gitu loh buat skincarean yang lama banget. Nah ini udah meresap. Kita lanjut. Nah ini aku mau pakai pelembab. Aku pakai dari series yang sama, dari Some By Me yang Yujan Yasin. Kayak gini, dia tube dan lumayan besar. Oke. Aku makainya agak tebel ya. Tenang aja, ini mudah banget keserap. Jadi nggak lengket dan nggak becek mukanya pas mau bobo. Lanjut, di sini aku mau pakai lip balm. Dan ini aku pakai Nivea. Ini udah lama banget. Aku cinta banget sama dia. Dia ini benar-benar melembabkan ya. And finally, I'm done. Nah itu aja night skincare aku. Nggak terlalu banyak kan stepnya. Nah segini dulu videonya, semoga teman-teman suka dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan yang pastinya jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku. Terus share video ini ke media sosial yang teman-teman punya. Thank you for watching, see you on my next video, bye!